Dinas Perhubungan Kota Subulus Salam bersama dengan Satuan Polisi Lalu Lintas dan POM tidak lelah untuk menggelar sosialisasi rambu lalu lintas dengan turun langsung ke lokasi. Dengan turun langsung ke lapangan, sosialisasi dianggap akan lebih efektif sampai kepada masyarakat umum atas rambu-rambu yang telah dipasang. Sosialisasi tertib lalu lintas tersebut langsung dikoordinir Kepala Dinas Perhubungan Kota Subulus Salam Bapak Musin, Kapos Lantas Kota Subulus Salam Aibtu Hasbuloh, dan Serda Marpaung dari POM, mengatur lalu lintas sekaligus memberi arahan kepada pengendara kendaraan bermotor. Seperti pantauan di lokasi jalan masuk ke arah terminal Jalan Malikul Saleh dari jalan utama, masih banyak pengendara yang melanggar rambu lalu lintas. Kemudian oleh petugas Dishub, pengendara yang salah masuk tersebut diminta untuk balik arah dan masuk melalui jalur yang sudah ditentukan. Tetapi hal tersebut tidak digubris pengendara. Dengan sopan, petugas Satuan Polantas Hasbuloh memberikan pengarahan dan pemahaman bahwa pengendara tersebut sudah melanggar rambu lalu lintas. Kapos Lantas Kota Subulus Salam Aibtu Hasbuloh menerangkan, giat tersebut guna memberikan arahan dan pemahaman kepada pengendara bermotor bahwa tertib lalu lintas itu penting demi keselamatan pengguna jalan raya. Dia berharap, dengan sudah dipasangnya rambu-rambu lalu lintas di Kota Subulus Salam, kesadaran masyarakat bisa lebih meningkat. Dari Kota Subulus Salam Aceh, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.